and Desia, sama aku Putri Habibi, dan ini adikku Felicia. Nah, hari ini kita bakal ngebagiin sebuah resep lagi nih. Sekarang kita bakal bikin banana Nutella sushi. Oke, banana Nutella sushi. Tapi sebelumnya kamu udah cuci tangan belum? Udah dong. Aku juga udah. Nah, cuci tangan itu penting banget untuk kita lakukan sebelum memasak. Karena sebelumnya pasti tangannya banyak kuman. Nanti kalau kita kemakan kumannya nanti jadi sakit deh. Step yang pertama, kita akan ambil pisangnya. Kemudian kita kupas, terus taruh di sini. Step kedua, kita akan potong pisangnya menjadi dua. Kemudian mengoleskan Nutella di atas tortillanya. Kamu mau? Meski terdengar dan terkesan sepele, cuci tangan itu sangat penting loh. Kenapa? Karena tanpa kita sadari ada jutaan kuman yang menempel di tangan kita. Cuci tangan ini hanya satu dari beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menyusun kitchen safety rule. Setelah seperti ini, kita akan potong-potong jadi bentuknya kayak sushi. Apa saja yang perlu kita sertakan di dalam kitchen safety rules? Yang pertama adalah mengenalkan hot zone atau area-area panas. Yang kedua dan tidak kalah penting, kenalkan benda-benda tajam dan ajarkan cara yang tepat untuk menggunakan benda tersebut. Hal ini jauh lebih baik daripada melarang mereka menggunakannya sama sekali. Setelah mengetahui area-area berbahaya, ingatkan anak-anak untuk berkonsentrasi saat berada di dapur. Udah cukup nih, empat. Sekarang atasnya kita kasih strawberry. Nah, boleh juga misalnya di atasnya mau diganti buah lain seperti peach. Pokoknya pilihannya endless, terserah di rumah sukanya apa. Jadi deh! Nah, Nutella and banana sushi kita udah jadi. Kali ini kan bikin yang manis. Minggu lalu juga kita bikin yang manis, es krim. Ya, minggu depan kita bikin yang gurih-gurih enak nih. Kira-kira kita bikin apa ya? Kalau penasaran jangan lupa ikutin seri Chef of the Month and the TV minggu depan. Nah, resep-resep ini semuanya ada di buku aku, My Little Home Cook. Jadi buat kalian yang mau masak-masak bareng anak, mau main-main game sama makanan, bisa langsung dicari di toko buku terdekat. Ada foto Isha lah di sini. Thank you guys. Dadah. Endas!